sukun. Diterima oleh Bapak Gubernur beserta seluruh Forkombimda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pencalonan kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta bebas undi, bebas undi atau bersih undi. Kabupaten kota Daerah Istimewa Yogyakarta bersih atau bebas undi. Nah, Yogyakarta adalah provinsi yang ke-15 untuk pencanangan program ini. Apa sih undi? Undi itu adalah bagian dari korupsi. Nah, korupsi itu banyak lah. Nanti saya sampaikan ada 7 jenis korupsi di dalam hukum kita. Nah, salah satu di antaranya pungli. Cuma saber pungli ini, saber pungli itu adalah satu bersih pungli yang satgas saber pungli dibentuk dengan Perpres 87 tahun 2016 tentang satgas satuan tugas satu bersih hutan liar. Nah, saudara, saya dengan gembira ingin menyampaikan kepada saudara bahwa satgas satuan publik itu bukan penegak hukum sendiri, tapi di dalamnya ada penegak hukumnya, maka ketuanya Irwasum Polri. Anggotanya juga dipimpin atau ada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lalu seluruh kementerian-kementerian, apa tugasnya? Membersihkan pungli di sektor-sektor pelayanan publik. Misalnya, saudara mau bersih pelayan, mau ke bank, bayar, mau apa ambil kredit di bank, mau ambil KTP, bayar, mau ngurus PBB, bayar, sudah bayar PBB, dibilang ada uang administrasi lagi dan sebagainya. Itu dulu banyak sekali. Dan itu dikejar oleh sampai pungli, tadi ada 43.000 lebih kita melakukan OTT selama adanya sampai pungli, lalu diserahkan ke yang berwajib untuk ditindak secara hukum. Nah, sekarang, alhamdulillah kita sudah sangat berkurang pungli-pungli itu. Ya itu kalau saya ditanya, saya kenapa sih? Karena ada satu pungli yang selalu memasang-masai, menyelidiki itu siapa, apa, segala. Yang kedua sekarang, pelayanan publik itu serba elektronik. Saudara mengambil SIM jangan pakai elektronik. Bahkan sekarang di kota-kota tertentu itu Polri sudah menyediakan mobil suatu tempat siapa yang SIM-nya sudah mati perpanjang di situ. KTP, anda usah kelurahan sekarang anda pakai nomor KTP beberapa sudah habis pencet keluar yang lalu dari situ. Meskipun itu belum merata, saya sudah berapa kali terus kami di Surabaya, Jakarta, misalnya anda KTP dan surat keluaran dan semuanya asal punya nomornya sudah habis, pencet sampai bersekian, apa perlunya perlu KTP baru pencet keluar, apakah ini oke keluar langsung. Semua sekarang sudah begitu sehingga debirokratisasi yang dikatakan oleh Presiden itu dalam rangka kewajiban debirokratisasi itu diikuti dengan e-government, pemerintahan elektronik, digital, administrasi digital. Nah itu semua terjadi sekarang. Saudara kan tidak ada lagi, saudara mungkin bensin pakai top up, masuk tol pakai top up, ya kan? Ke bank tidak bisa, saya minta uang atau karena saya punya kolom sedih, anggaran tidak bisa, ambil duit nomor berapa ada di situ. Jadi tidak bisa dimaklumat lagi petugas di depan. Nah itu sudah sebuah satu kemajuan. Meski begitu, karena ini soal moral, ada saja orang dari akal. Nah kalau saudara menemukan itu, laporkan ke satu pungli. Satu pungli itu ada di seluruh Indonesia. Laporkan di situ, nanti pasti akan diselidiki. Kalau ada yang masih nakal-nakal dengan cara itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah. Kemudian, jadi saya ucapkan terima kasih Pak Gubernur Provinsi ke-15 di Indonesia ini yang sudah mendeklarasi atau mencalonkan diri sebagai daerah yang kabupaten dan kotanya itu bebas bumi. Artinya berusaha untuk bebas bumi semuanya.
Sekian dari saya. Cukup, mau tanya? Itu kan permintaan Pak Jokowi ya, Presiden, kan nanti Presiden yang menjawab. Itu kan cukup kepada Pak Jokowi, Bapak menyelesaikan. Masa saya suruh jawab di atas nama Presiden, gak boleh. Tanggapan terkait dengan kemunculan kerajaan tadi, Pak, terakhir angin jangan angin. Aduh, masa nanggapi hal-hal begitu, tapi yang dia menunjukkan lah. Perkembangan juga, Pak. KKB sebenarnya, Pak. KKB, Pak. Belum perkembangan KKB terakhir. Terima kasih, Pak. Terima kasih.